Bagi semua pengundi berdaftar bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab anda pada Sabtu ini, 20 November 2021. Pena pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-15, yang mana pilihan raya ini akan berlangsung pada 20 November, iaitu yang jatuh pada hari Sabtu ini. Jadi kita mengadakan hebahan pada hari ini adalah untuk menggalakkan ya pengundi-pengundi di Negeri Melaka untuk keluar mengundi, kerana mereka adalah penentu kepada pilihan raya yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini untuk membentuk satu kerajaan yang dinamik di Negeri Melaka. Pendekatan yang kita jalankan seperti biasa, yang mana kita mengadakan hebahan secara bersemuka dan juga kita buat hebahan secara statik lah. Yang bersemuka tu maksudnya kita buat juga edaran bahan penerbitan. Di daerah Melaka Tengah ada melibatkan 3 parlimen dan 13 dun, yang mana kita akan cover, kita akan pergi setiap kawasan. Kawasan-kawasan yang kita pilih adalah kita melibatkan taman, taman perumahan, kampung, kawasan perniagaan, dan juga di sekitar bandar di Negeri Melaka lah. Tema pusat mengundi dan waktu wajib membuang undi melalui portal Suruhanjaya Pilihan Raya dan aplikasi MySPR. Datang mengikut masa yang ditetapkan dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda serta sentiasa mematuhi SOP. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Melaka.